jalur Gemilang bahkan? Iya. Lagu yang selalu kena main waktu bulan kemerdekaan? Iya, iya. Saya rasa bulan ini apa tuh kan, bulan kemerdekaan? Iya, bulan ini lah kemerdekaan. Bulan apa tuh? Bulan Agustus, bulan 8. Bulan Agustus, bulan 8. Oh, bulan kemerdekaan, bulan lihat. Daripada kita diam-diam sini, bagus kita tanya-tanya orang kan, pasar Indonesia. Iya, betul juga. Jom. Kemerdekaan, sabar. Sabar, di sabar sudah mencakap sama orang. Guys, welcome back to my channel. So hari ini kita punya konten adalah untuk tanya orang sekeliling pasar Malaysia. Sebab apa? Sebab bulannya adalah bulan kemerdekaan dan kita mau uji lah masyarakat-masyarakat yang datang pergi Kundasang nih sambil-sambil dorang selfie, sambil-sambil kita tanya pasar Malaysia. Are you Malaysian enough? So, jom. Okay, sekarang kita bersama dengan Aunty yang cantik, mungkin meletak ini. Okay, Aunty, sepanjang bulan kemerdekaan ini, saya mau tanya Aunty sih soalan yang kita mau uji sama Anda. Aunty ini adalah Malaysian Ina, kan? Okay, sebelum itu saya mau tanya Aunty, Aunty bangga menjadi rakyat Malaysia? Aunty terlalu bangga menjadi apa rakyat Malaysia, sebab di tempat kita ini bukan saya dapat yang apa pemandangan yang cantik, orang-orang yang lawa-lawa, handsome-handsome, ramah-ramah. Memang bangga lah jadi rakyat Malaysia. Masih gembira hidup di Malaysia sebab kita ada kemerdekaan. Lepas itu kita ada menteri-menteri yang sokong Malaysia dan beri sokongan kepada masyarakat lah. Sebab darah sendiri saya dapat banyak sejarah lah, banyak sejarah yang jadi suka sejarah yang ada di kita. Mesti lah saya bangga dari segi manusia semua yang hormat-hormat semua, yang punya kebudayaan semua. Macam saya asal daripada Sabah, saya memang dari Sabah. Ya, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Memang. Paling suka pasar Malaysia, rakyatnya ramah mesra, makanan yang sedap-sedap. Kita dapat produk kita ni bukan saja sudah di dalam negeri, di luar negeri pun sudah merantau jauh. Ada BRIM. Ada BRIM. Okay. And then bangga dengan masyarakat Malaysia sebab kita satu Malaysia dan hidup bahagia dan gembira sama-sama lah. Tempat yang menarik. Saya memang suka lah bro. Okey, benda yang saya paling suka di Malaysia ini ialah kerana kita tinggal di satu negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama tetapi hidup dalam harmoni, khususnya di Sabah. Okey, soalan yang ketiga, Pak Yuki. Oi, boleh, okey. Ini soalan simple saya nanti. Ya, simple. Iya, soalan yang ketiga. Kenapa tidak susah-susah sih? Nah, mesti mau simple supaya lebih senang nanti jawab. Jawab. Oke. Okay. Soalan ketiga, sebutkan tarik hari kemerdekaan. Tarik hari kemerdekaan 31 hari bulan Agustus. Iya. 57. Oke, antar betul-betul. Oke, okay, tadi nanti. Hampir-hampir terserah hari jadi sendiri kan. Apakah rukun negara Malaysia yang ketiga? Kedaulatan dan kebenaran. Oke, siapa? Rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kemurahan perlembagaan, dan kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan ada lima. Siapa? Siapakah perdana menteri yang akan Najib. Oh betul, Datuk Seri Najib. Ya. Berapa warna dalam jalur Gemilang? Empat. Coba sebutkan. Merah, biru,
kuning, putih. Betul, bukan empat kelas warna, empat warna saja. Oke, berikan tepuk tangan. Thank you. Okay. Bagi berikan nama sebuah lagu patriotik. Itu sebenarnya merupakan lagu tempatan negeri Sabah. Tapi kalau lagu patriotik secara keseluruhannya macam wawasan. Boleh coba lagi? Oke, ini soalan seterusnya paling simpel juga. Beri bila kan tarik hari kemerdekaan. Siapakah Perdana Menteri yang keenam? Yang paling terkenal. Yang kita beri. Perdana Menteri siapa? Yang punya menteri. 5 minutes later. Najib. Rukun negara Malaysia yang kelima adalah? Yang kelima atau yang pertama? Yang kelima. Jadi Malaysia kepada Tuhan, kesan pada jalan negara, keseluruhan penambangan, kedaulatan, undang-undang, kesempatan dan kesusilaan. Betul. Okay. Okay, thank you. Okay.